guys, welcome to my channel. Selamat datang di channel aku, Silvi Kurnia Ambarwati. Oke guys, pada video kali ini aku mau review salah satu produk untuk lip care yang dapat kita gunakan sehari-hari untuk merawat bibir kita. Produknya yaitu adalah ini dia, lip serum dari Mars Willum. Seperti ini kemasan packaging dusnya. Ini itu produk lokal Indonesia dengan merek Mars Willum. Terus kotaknya itu warna-warni banget, colorful gitu. Sudah terdapat BPOM, ini ada tulisan BPOM dan juga ada info expired date-nya. Jadi infonya di dusnya lengkap banget. Oke, langsung aja kita buka dusnya, kita lihat lip serum Mars Willum ini. Oke, kita buka. Untuk packagingnya, menurut aku berbeda dengan lip serum yang lainnya. Lip serum Mars Willum ini untuk packagingnya tuh unik gitu guys, lucu gitu kayak gini. Warnanya tuh ungu muda gitu guys, dan kayak gini. Ini berupa gel juga. Langsung aja kita buka. Dan aplikatornya itu ini tuh warna pink lucu gitu guys. Harumnya tuh sedap banget. Harumnya itu hampir gak kecium, tapi ada aroma harumnya gitu, sedikit. Langsung aja aku mau aplikasikan lip serum ini di bibir aku. Sebelum itu aku mau bersihkan lipstiknya dulu. Aku bersihin, aku mau coba lip serum dari Mars Willum ini. Kita ambil satu lagi, kita taruh di atas. Setelah aku pakai, ini tuh waktu aku gunakan aplikasikan ke bibir itu ringan guys, hampir nggak kerasa di bibir lip serumnya ini. Dan menurut aku nyaman juga dipakai di bibir, nggak kerasa berat gitu. Hampir nggak kerasa di bibir, jadinya seperti nggak pakai lip serum gitu. Menurut infonya itu, lip serum ini bisa digunakan sehari-hari sebelum kita memakai lipstick. Jadi, bisa dicoba nih sebelum aku pakai lipstick, pakai lip serum ini. Soalnya tuh bener-bener waktu aku pakai itu ringan, seperti aku nggak pakai gitu, dan bibir aku kelihatan lembab gitu guys. Lip serum Mars Willum ini terdapat vitamin E dan jojoba oilnya. Untuk segini 5 ml, untuk harganya akan aku taruh di deskripsi di bawah dan juga link aku beli di toko di mana ya guys. Ini aku belinya di Shopee. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen YouTube-ku ya guys agar aku semangat bikin video lainnya lagi. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.